Para jemaah yang mulia, kunci untuk membuka kekayaan Allah yang begitu besar, dunia wal akhirah, rohani dan zahiriyah, di dalam salat. Di dalam salat. Ayo. Ayo pelihara salat kita. Ayo jaga kualitas salat kita. Ulama mengatakan, Rasulullah mengatakan, miftah, kunci, li khazainillah, itu salat. Kalau kita tahu kunci itu ada gigi-giginya apa tidak? Ada gerigi-geriginya itu kunci. Kenapa salat kita, ketika kita membuka ke khazanahnya Allah, tidak terbuka? Ulama mengatakan, gigi kunci kamu salah. Gigi kunci kamu tidak pas dengan yang ada di dalamnya. Sehingga walaupun kadang-kadang bisa masuk itu kunci, set, bisa masuk, tapi tidak bisa diputer. Ada yang salah dari gerigi yang ada di dalamnya. Maka benarkan salat kita. Benarkan khusyuknya, benarkan khudu'nya, benarkan arkannya, benarkan syurut-syurutnya, benarkan sunnah-sunnahnya. Sehingga apabila kita salat, maka akan terbuka sewaktu-waktu kita minta dengan khazainillah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Para jamaah yang mulia, ada satu sahabat dikasih tahu sama istrinya, wahai suamiku, ini gandum yang ada di rumah habis. Ya, nanti malam kita sudah tidak bisa masak lagi. Maka begitu ada kabar kekurangan gandum, sahabat yang pertama kali diingat apa? Allah. Sarananya apa? Salat. Maka beliau ambil sajadah, masuk kamarnya dan beliau salat 2 rakaat, memohon kepada Allah. Selesai daripada salat dan berdoa, maka ada bunyi gemuruh di dapurnya. Ketika bunyi gemuruh itu dilihat, ternyata gilingan gandum berputar sendiri dan mengeluarkan gandum. Gilingan gandum berputar sendiri dan mengeluarkan gandum yang begitu derasnya. Karena begitu derasnya, si istri ini tidak sadarkan diri, diambil itu gandum, diambil sampai beberapa karung, baru sadar bahwa gilingan gandum ternyata berputar sendiri. Maka fudul ini orang, dibukalah gilingan, ada apanya? Berhenti, tidak ada apa-apanya. Dilaporkan hal ini kepada Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, itu rezeki yang Allah datangkan kepadamu melalui salat. Dan apabila kamu tidak buka itu gilingan gandum, dia akan berputar ila yaumul qiyamah, kata Nabi, dan mengeluarkan gandum terus. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dilapori, ya. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah satu sahabat Nabi yang disebut sebagai hamilun 'ala Nabi SAW, orang yang berkhidmat kepada Nabi. Sejak kecil membawa terompahnya Rasulullah. Kalau masuk masjid, Rasulullah diambil bawa sama dia. Rasulullah keluar, ditatakan. Ya, berkhidmat di rumahnya Sayyidina Anas. Sehingga Rasulullah doakan Sayyidina Anas ini agar dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, dan dibanyakkan anaknya. Sehingga konon diceritakan bahwa Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat yang akhir meninggal di Basrah adalah Sayyidina Anas bin Malik. Dan umurnya lebih dari 100 tahun. Dan anaknya lebih daripada 100 orang. Berkah umurnya panjang. Berkah putra-putrinya lebih daripada 100. Dan masing-masing anaknya, yang perempuan mendapatkan 3.000 dinar. Yang laki-laki mendapatkan 6.000 dinar ketika Sayyidina Anas bin Malik meninggal dunia. Antum tahu, 1 dinar itu 4,5 gram emas. Emas murni. Berarti kalau 6.000 dinar berapa? Lebih daripada 30 kilo emas per anak. Barakat doanya Rasulullah SAW. Satu ketika Sayyidina Anas ini dikasih tahu sama pembantunya bahwa kebunnya kekeringan. Kalau tidak turun hujan, tidak diairi, maka akan mati. Maka Sayyidina Anas begitu mendengar itu langsung ingat Allah. Dan kuncinya salat. Ya, maka beliau masuk ke kamarnya dan salat. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan.
Selesai salat, langsung berkumpul itu awan yang begitu tebal di atas kebunnya. Tidak lama kemudian turun hujan yang begitu deras sekali. Begitu deras hujan itu. Selesai hujan turun, maka beliau naik kuda. Ingin tahu sudah berapa banyak itu kebun yang diairi. Ternyata seluruh kebunnya yang berhektar-hektar itu semua kena hujan. Dan kebunnya tetangga tidak kena hujan. Jadi hujan itu khusus untuk kebunnya Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala ajma'in, masya Allah. Sayyidina Ala Al-Hadrami. Ala Al-Hadrami ini termaksud di dalam sejarah Rasulullah di kitab Hayatus Sahabah. Bagaimana karamah-karamahnya para sahabat melalui salat. Ala Al-Hadrami membawa 10.000 tentara mau menyeberang Bahrain menjalankan dakwah. Setelah lautan ini ada masyarakat di sana mau berdakwah membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Musuh sudah tahu sehingga kapalnya dibakar, perahunya dihancurkan, maka tidak bisa menyeberang dengan kapal dan perahu. Al-Hadrami mengatakan lautan miliknya Allah dan Allah kuasa mutlak. Kita mohon kepada Allah untuk bisa kita menyeberang lautan melalui salat. Ayo kita salat bersama-sama. Sayyidina Al-Hadrami salat dengan 10.000 tentaranya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi maunah dan diberi pertolongan. Begitu selesai salat, maka Al-Hadrami mengatakan, "Ayo, yang naik kuda, naik kuda. Yang naik unta, naik unta. Yang naik keledai, keledai. Yang tidak punya kendaraan, lari. Bismillah, kita terjun ke lautan. Kita masuk laut." Maka masuk laut. Apa itu tadi? Lautan berubah menjadi aspal, para jamaah. Seperti jalan raya. Sehingga kaki-kaki kuda dicatatkan dalam sejarah tidak basah. Percikan air pun tidak menempel dalam kaki kuda dan kaki-kaki sahabat yang berat. Diceritakan bahwa Sayyidina Abu Hurairah saat itu ikut di dalam peperangan itu, dalam lari itu, dalam rombongan itu, mengatakan kepada amirnya, "Saya punya sesuatu ketinggalan." Sudah di tengah lautan ketinggalan. Lari lagi balik dia. Balik saja. Balik terus lari lagi dalam lautan. Sehingga orang-orang Bahrain sana melihat para sahabat berjalan di atas lautan. Maka mereka menyembah, dewa telah datang. Dewa telah datang. Disikir semuanya dewa itu. Akhirnya dikasih tahu, kami bukan dewa, kami adalah pengikutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam ini akhirnya masuk Islam semua tanpa peperangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang masih banyak ribuan cerita-cerita tentang kuncinya orang. Ada satu orang biasa. Ya, ada satu orang biasa. Disebutkan di dalam kitab itu juga. Ada orang pedagang, ya, membawa kereta penuh dengan dagangannya dan uang. Berjalanlah dia pulang dengan naik keretanya. Ya. Di tengah-tengah jalan ketemu seorang pemuda. Pemuda tadi mengatakan, "Wahai tuan, bolehkah aku menumpang dalam kereta Anda? Saya akan berjalan sama dengan di mana kamu jalan." "Oh ya, silakan, silakan." Dengan baik hati ini orang ditumpangi pemuda tersebut. Berjalanlah dia naik kereta. Ketika ada dalam satu perjalanan berdua arah, maka pemuda mengatakan, "Kita ambil jalan kanan saja, Pak. Karena jalan kanan itu untuk menuju kota akan lebih dekat." "Enggak, Nak. Saya tidak pernah ikut jalan kanan. Saya selalu jalannya lurus." "Coba, Bapak, dicoba. Jalan kanan akan lebih lancar dan lebih mudah dan lebih dekat." Akhirnya Bapak ini masuk kanan. Begitu masuk kanan di tengah-tengah hutan, pemuda itu menghunuskan pedangnya dan mengatakan, "Saya perampok. Saya akan rampok semua harta kamu dan kuda kamu semuanya, dan aku akan penggal kepalamu." Maka bapak tadi mengatakan, "Anak, sungguh kamu biadab. Saya sudah izinkan kamu untuk naik tanpa bayaran. Sekarang kamu mau ambil hartaku. Bolehlah, ambil semua hartaku. Ambil semua uangku yang ada di dompet, yang ada di kantongan ini. Tapi biarkan aku pulang dalam keadaan hidup." "Tidak. Kamu lihat itu mayat-mayat yang sudah bergelantungan di sekitar kamu di hutan ini. Itu adalah korban yang sudah saya sembelih. Dan ini giliran kamu untuk kamu saya sembelih dan saya ambil seluruh harta kamu. Kalau tidak aku sembelih, kamu akan lapor nanti dengan keamanan atau dengan raja, saya akan ketangkap.
maka aku hilangkan jejak, saya akan cembelih kamu. Maka bapak tadi katakan, boleh. Silahkan sembelih saya dan silahkan ambil harta saya. Tapi izinkan saya salat 2 rakaat. Izinkan saya salat 2 rakaat. Terakhir, saya akan beribadah dengan Allah. Silahkan, salatlah bapak ini. Saking takutnya, dia lupa baca Fatihah. Lupa, mau baca Fatihah diulang-ulang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lupa. Terus dia sakit takut, ngewel dia. Hanya dia menangis saja sama Allah. Teriak-teriak sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hanya itu. Ruku, sujud, ruku. Di tengah-tengah dia salat belum selesai, datang seorang pemuda dengan naik kuda putih, dengan bersorban. Ya. Tak tahu dari mana itu munculnya, tahu-tahu perampok tadi dipenggal kepalanya oleh pemuda tadi. Hanya legalah hatinya orang ini. Begitu selesai salat, ketemu sama pemuda itu. Siapa Anda? Kamu telah menolong saya. Saya adalah malaikat Allah yang diutus oleh Allah karena salat kamu. Karena salat kamu, permintaan kamu, Allah datangkan saya dan saya disuruh memenggal kepala ini. Sudah kamu pulang sekarang dalam keadaan selamat. Masya Allah. Para jamaah yang diberikan Allah SWT, Allah adalah Al-Baqi. Allahnya beliau-beliau itu adalah Allah kita yang sama. Masih Rahman, Rahim, ya, Al-Wahhab, Al-Hannan, Al-Manan untuk kita. Salat kita benarkan. Salat kita merupakan inti pati daripada waktu kita. Coba dipentingkan. Ya, insyaallah seluruh hajat kita dunia akhirat akan terbuka dengan salat kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin, ya.